Siapa kamu? Kenapa aku disekap di sini? Pura-pura bodoh kamu. Kau pikir dengan melaporkan anak buahku ke polisi akan membuatku tertangkap? Jangan mimpi. Sampah sepertimu tidak layak untuk melayani rakyat. Jaga mulutmu. Aku tidak peduli dengan negara ini. Negara ini pantas sudah hancur. Masalah sepele jadi masalah besar. Konflik di mana-mana. Paling juga hancur sendiri. Oleh karena itu, kau sebagai pemimpin harusnya menjalankan tugasmu dengan baik, bodoh. Bukannya malah mencuri uang rakyat. Kau tahu kenapa negara ini tidak maju-maju? Karena masih ada banyak makhluk hina dan busuk sepertimu. Makhluk sampah sepertimu harusnya tidak melayani rakyat. Cukup!